Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Para jemaah yang dihormati sekalian, jemaah Surau Kuduah, Seremban 2, alhamdulillah. Pada pagi yang barakah ini, suasana pun nampak macam nak hujan kan? Ke dah hujan? Nak hujan. Sebab dah berapa minggu saya rasa kita panas kan? Panas, tak hujan. Ha, ambil masuk sikit. Ha. Nanti cakap kat anak-anak. Tengok mak tu. Ha, bukan keluar TV lah. Kena buka Facebook Ustazah Azmat dulu. Subhanallah, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat walafiat. Ha, bagi senyuman manis sikit. Tak ada masalah ni kan? Masalah semua ada. Senyum ketika ujian itu senyuman yang paling mahal. Betul kan? Sebab kita sedang tersenyum satu kepada pemberi ujian iaitu Allah. Allah tengok, ya Allah, hambaku ni masa segembira dia senyum, masa dia susah dia sedang diuji pun dia senyum. Maksudnya kita ini ikhlas insya-Allah menerima apa jua pemberian Allah tanpa syarat. Maksudnya kita ni bukan nak terima yang best-best je daripada Allah. Kita terima juga apabila suatu benda itu berat ataupun sukar untuk kita terima. Sebab kita melihat bukan apa yang diberi tapi siapakah pemberi. Kedua-duanya datang daripada Allah. Subhanallah. Jadi tajuk hari ini kita pilih iaitu penceraian dan juga penceraian dan iddah. Yang tajuk kita hari ini kebetulan kitab kita ni 50 wasiat Rasulullah ini adalah tajuk bab apa? Ihdad ataupun berkabung selepas kematian suami. Apabila suami meninggal dunia. Jumpa tak muka surat 245? Ha. Nanti kita akan baca ni. Kita akan baca pasal berkenaan dengan ihdah ni. Jadi saya nak minta izin juga daripada jemaah sekalian. Tajuk ni saya terima banyak sangat soalan daripada page. Jadi berkaitan dengan bercerai mati, bercerai hidup, hukum hakam dan sebagainya. Dan kenapa bukan saya nak kata saya ni layak nak bercakap tajuk ni. Saya bukan peguam ke ataupun saya bukan orang yang terlibat dengan mahkamah. Apatah lagi sekarang ni saya dah pun berhenti. Cuma mungkin mereka yang mengikuti saya melalui live ni, contohnya mungkin ada yang tak kenal. Sebelum ini saya pernah bertugas di Jabatan Halal Agama Islam Negeri Sembilan, pernah bertugas di JAKIM. Dan peringkat awal saya sebagai penolong pengarah di bahagian undang-undang keluarga Islam dan ketua unit runding cara. Maksudnya kaunselor lah. Maksudnya tempat saya tu adalah tempat untuk menguruskan hal-hal demikian. Urusan orang nak mohon fasah, urusan orang nak mohon cerai, nak tuntutan nafkah, tuntutan itu sebelum pergi ke mahkamah. Sebab apa? Ramai orang, para wanita sekalian, dia tak nak melalui Jabatan Agama. Tapi Negeri Sembilan ni kita punya deal dengan mahkamah. Kalau ada orang direct ke mahkamah, dia mesti diminta pergi Jabatan Agama dulu. Walau bagaimanapun ada negeri, dia tak perlu ke Jabatan Agama. Dia direct ke mahkamah pun tak apa. Apa beza bila kita ada masalah rumah tangga yang kita dah tak boleh selesaikan di rumah, tak boleh diselesaikan dengan keluarga, tak boleh diselesaikan dengan adik-beradik ke, kawan-kawan tak boleh jadi orang tengah dah. Ketika itu kita beralih kepada institusi yang menguruskan, betul tak? Sama ada Jabatan Agama ataupun ke mahkamah. Ramai orang tak nak kita terus ke mahkamah, jumpa di mahkamah saja. Bila pergi ke mahkamah saja, perbezaan besarnya pergi ke mahkamah kalau minta di kaunter. Saya nak minta fasah, dia akan bagi borang je. Puan isi borang ni sekian-sekian, nanti tunggu pendaftaran, tunggu klien apa kita akan panggil. Saya nak mohon cerai biasa. Okey, sekian-sekian-sekian. Dia akan proses saja permohonan. Faham kan? Dan ramai mana orang permohonan dia berjalan. Akhirnya dia dapat fasah contohnya. Akhirnya dia dapatlah cerai biasa. Suami lafazlah cerai. Ataupun dia datang nak report suami dah cerai di luar mahkamah. Maksudnya cerai di rumah. Dah lafaz cerai di rumah. Dia pun direct ke mahkamah. Mahkamah panggil buat pengesahan lafaz cerai. Tapi kena denda sebab menyalahi undang-undang. Kalau nak lafaz cerai, sabar. Awak nak lafaz ke? Tunggu. Awak ada duit tak nak bayar?
Awak jangan ni tak ada duit, buat cara tak ada duit. Lafaz di mahkamah tak payah bayarlah. Tapi lafaz di luar mahkamah, dia panggil CLM, cerai luar mahkamah. Perbicaraan di mahkamah akan buat pengesahan lafaz cerai itu betul-betul sah atau tidak. Sekiranya sah, dia akan dikenakan denda sekian-sekian kerana menyalahi undang-undang. Kalau nak lafaz cerai, biar di depan hakim. Tapi ramai mana orang memang hilang sabar. Masa tu juga dia sebut. Baiklah. Jadi saya sebut tadi tu pengalaman tu sebab apa? Nak bercakap pasal ni, mesti kena ada makluman. Mesti kena mengikuti kursus. Mesti ada latihan. Mesti ada pendedahan. Tengok bagaimana suasana mahkamah. Dan kemudian barulah kita ni, daripada situlah baru kita mampu nak bercakap pasal urusan-urusan penceraian ni. Kadang baca saja tak sama dengan pengalaman yang kita menguruskan sampai selesai. Baiklah. Jadi dengan itu saya buka peluang juga kepada yang apa ni yang sedang ikut live. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan cerai, fasa, meninggal ke apa, boleh tinggalkan soalan di bawah. Nanti Ustazah Atika akan bantu saya. Ada soalan kita cuba jawab. Walau bagaimanapun di FB saya terkumpul puluh-puluh dah soalan pasal cerai, lafaz talak semua ni daripada suami ataupun daripada isteri. Kadang tu bila kita tengok dia ni dah lebih dah, dia dah sebut berpuluh-puluh kali. Bergaduh je sebut cerai, bergaduh je sebut cerai, tapi tetap bersama. Kalau pergi ke mahkamah tu lebih dah 3 kali dia lafaz cerai tu, dah talak 3 kan, dah lebih dah talak 3. Jadi bagaimana hubungan dia selepas tu? Masih lagi buat hubungan suami isteri. Bahkan ada anak, ramai masyarakat kita macam ni, bukan sikit, mengambil mudah dengan lafaz talak. Baiklah, jadi nak sebut beberapa perkara berkaitan dengan talak ni, proses-proses di mahkamah ni, kita kena faham beberapa perkara tafsiran yang berkaitan dengan bab hukum hakam berkaitan dengan nikah, cerai, rujuk. Kalau NCR, ia ada satu unit di bawah bagian undang-undang keluarga NCR, iaitu nikah, cerai, rujuk. Okey. Perkataan pertama, saya tengok tafsiran ni berdasarkan JAKIM ya. Saya rujuk portal JAKIM dalam bab ni. Yang pertama, sebutan perkataan ajnabi, tidak mempunyai hubungan kerabat orang asing. Kita selalu guna perkataan ajnabi, ajnabi kan? Apa maksud ajnabi? Orang asing. Orang asing yang mana kita aurat dengan dia, kita sebut ajnabi. Kalau yang kita tak aurat, kita sebut apa? Kita sebut apa? Mahram, betul tak? Mahram, orang yang haram dengan dia, maksudnya haram untuk kita kahwin dengan dia. Jadi mahram lah. Baiklah, yang kedua berkabung. Ini tajuk kita ni, berkabung apa maksud dia? Ihdad, edah. Edah maksud lain, berkabung ihdad, yang kematian suami. Boleh saya tahu tak berapa orang yang dah kematian suami dekat sini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, subhanallah. Maksudnya lebih kurang dalam hampir 10 orang lah daripada semua ni yang dah kematian suami. Yang rasa suami hidup dengan tak hidup sama tu, tak kematian lagi ya. Saya macam suami saya macam dah mati sesaat tu. Tak payah beredah lagi macam tu. Tak payah berkabung lagi. Saya mohon maaf sebab hari ini ramai para wanita yang kematian suami ambil mudah bab hukum hakam ba'idah. Ataupun sebutan yang tepatnya ihdad. Kita kan sebut edah. Awak kan dah tempoh edah, sebenarnya ihdad. Ihdad berkabung. Tempoh edah ada tempoh selepas berlaku penceraian. Tapi kalau sebut juga tempoh edah, tak apa, tak ada masalah. Kita tahu kalau bercerai hidup ni, tempoh edah dia 3 kali suci. Betul kan? 3 kali suci. Kalau bercerai umur 60, tak ada dah suci-suci kotor tu. Memang dah pencen. Betul tak? Dia pencen kerja, pencen juga. Dah tak ada dah kitaran. Haid tu dah tak ada. Jadi bagi yang sama ada dia dah monopause ataupun bagi yang tidak ada regular apa? Circle tu. Regular circle dia, haid dia tu memang tak ada regular. Maksudnya mungkin 3 bulan sekali baru datang, 6 bulan sekali ikut suka dia. Nak datang, datang, tak nak datang, tak nak datang, ada kan? Jadi yang kes sebegitu, maka dia tak boleh kira 3 kali suci. Dia kira 3 bulan qamariyah. Maksudnya tempoh edah dia tu. Jadi
Bila sebut berkabung, ia adalah ihdad kematian suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Yang ni timbul banyak persoalan. Kan kita kata tak boleh keluar daripada rumah dia, betul tak? Dia kena duduk di rumah dia. Kalau duduk sorang-sorang, apa jadi pada dia? Dahlah sedih suami kan, tengok tengok cawan, tengok cawan ni lah dulu ketuk kepala. Contoh. Masa tu ingat yang yang sedap-sedap je, yang sedih-sedih baik-baik. Tengok kursi, tengok ni duduk menangis lama-lama boleh jadi apa? Kemurungan. Betul kan? Anak nak balik, teman tak boleh, kerja. Adik-beradik pun tak boleh. Memang selama ni dah duduk berdua. Macam mana? Dibenarkan pergi ke mana-mana rumah yang biasa dia pergi. Jadi tak ada masalah kalau kita bawa mak tu ke rumah kita. Sebab ada yang tak faham, eh kan tak boleh keluar daripada rumah dia. Dia kena berkabung di rumah dia, kena beredah di rumah dia. Boleh, kalau anak-anak tak boleh jaga semuanya, rumah adik-beradik. Ha, tak bolehlah tiba-tiba nak berkabung pergi ke Australia bercuti 14 hari. Dia syarat dia ialah ke orang kaya kan. Suami meninggal jutawan. Oh dia campur pergi. Sepanjang berkabung ni saya road tour apa ni Europe. Ha. Sebab ada orang nak menenangkan fikiran. Saya minta maaf. Dia tanya Ustazah boleh tak saya nak tenangkan fikiran 2 minggu saya pergi ke Indonesia. Tak boleh, jawapan dia. Tak boleh. Hukum dia haram, berdosa besar. Kalau kita baca ni, kita baca ni lagi ketat. Lepas ni kan kita baca kitab ni, bahkan pernah sahabat bertanya, boleh tak dalam tempoh berkabung ni nak pakai celak? Pakai celak pun tak boleh. Sampailah sahabat tu bertanya, sekiranya mata dia sakit dan dia terpaksa memakai celak. Rasulullah tanya, kalau dia mampu melihat lagi, maka dia tak boleh. Walaupun sebab sakit. Ini pakai celak nak keluar lah, maksudnya ada usaha nak pergi buat CJ kematian, bersolek. Duduk kat rumah seorang nak pakai-pakailah. Maksudnya seorang, ada orang dalam rumah dia pakai gelang, dia kata saya dah rumah je saya pakai. Bila keluar saya buka, contohlah. Dia rasa macam kosong sangat, dah 40 tahun tak pernah buka. Mesti ada je kan mengelik-elik. Tak apa, yang tu kita cerita balik. Tapi nak sebutnya, boleh keluar duduk di mana-mana rumah yang biasa dia pergi. Rumah anak-anak, anak-anak tak boleh jaga, rumah adik-beradik. Habis tempoh dia berkabung, tempoh edah dia tu, tempoh edah dia, bolehlah dia balik semula, boleh dah dia nak keluar. Hikmah, antara hikmah besar sebenarnya nak jaga muruah, maruah wanita ni. Memang wanita ni bila keluar dia bermaruah, dia tutup aurat, dia jaga, dia kata Ustazah nak hadir kuliah boleh tak? Saya kena adik kuliah, kalau nama dia naik untuk tunai haji pada tahun tu boleh pergi haji lah. Ha. Nak kata dah tunggu haji tu 20 tahun panggilan tu. Nak tunggu tu lama tu. Sampai masa nama dia naik dalam tempoh edah, boleh pergi tak haji? Tak boleh, kena tangguh. Walaupun dia ada mahram, dia anak, ada anak lelaki ataupun ada adik, ada adik-beradik lelaki dan sebagainya. Apatah lagi nak keluar pergi dengan kuliah, nak pergi urusan-urusan, melainkan urusan yang memang perlu dia pergi. Urusan bank, nak tutup akaun yang mana dia sendiri akaun bersama dengan suami, itu cerita lain. Urusan nak buat faraid ke apa yang memerlukan dia hadir. Ha. Okey, jadi ada soalan tak setakat ni nak tanya ni? Ha, pasal dalam tempoh ihdad ni. Bekerja cerita lain. Memang tak boleh lah nak minta cuti bos 4 bulan 10 hari ya, bos saya datang balik. Bagi yang bekerja itu adalah termasuk dalam bab keperluan dia keluar walaupun dalam tempoh ihdad ataupun edah. Tapi dengan syarat, bila memang edah kalau bercerai hidup tak ada masalah, tak timbul isu apa. Nak pergi melancong dalam tempoh selepas perceraian tu pun boleh, tapi syarat minta izin suami. Okey, bercerai hidup ni. Fahamkan bercerai hidup, bercerai mati, suami meninggal, bercerai hidup, talak satu. Ada tempoh berapa lama? 3 kali. 3 kali suci edah dia. Jadi, diorang duduk bersama tak lagi dalam satu rumah ni? Sepatutnya masih duduk bersama lagi. Jangan keluar daripada rumah. Bukannya bila suami dah lafaz cerai, isteri pun bungkus beg, menangis-nangis. Naik bas sedih-sedih balik rumah mak. Ataupun telefon mak. Mak, dia dah lafaz cerai dekat kita. Kau bungkus beg sekarang, mak pergi ambil kau sekarang. Mak pun sama naik, betul kan? Mak pun sama naik. Tak ada, bongkoh semua. Malam ni juga mak sampai.
Ha, kau tunggu depan pintu. Tak payah masuk dalam rumah. Ha, macam-macam lah mak ni kan. Dah, yelah memang sedih lah kan. Tapi seorang ibu yang berilmu macam ni, kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu, tenang dulu. Sebab apa? Mungkin ada benda salah kamu, kamu cabar dia ke? Kenapa dia marah sampai tak terkawal? Jangan memang kalau begitu je nampak salah lelaki. Belum tentu lagi, betul kan? Ha, mungkin kamu mencabar dia gini-gini, tak apa. Mak datang. Kamu jangan fikir nak balik. Mak datang, mak pergi dengar. Tak apa, malam ni mak pergi tidur rumah kamu. Ha, macam tu. Ini seorang ibu yang ada ilmu. Sebab apa? Bila berlaku penceraian, talak raja'i. Maksud talak raja'i, satu dua yang boleh dirujuk. Isteri tidak sepatutnya keluar daripada rumah tu. Kalau yang nak keluar bukan isteri, suami yang nak keluar. Kalau suami nak keluar lah, sebab dia boleh keluar tanpa izin isteri kan. Ha. Jadi isteri tetap di situ. Sekarang terbalik. Orang kita kalau berlaku penceraian, isteri pun bawa diri. Sekarang bila isteri bungkus beg balik rumah mak, siapa yang kena aib? Isteri ke suami? Orang akan kata isteri tu. Ha, dah balik dah rumah dia. Ha, dah kena halau lah dengan suami. Islam ni sangat jaga. Maksud walaupun berlaku penceraian, tak sepatutnya orang kampung tahu, tak sepatutnya lagi heboh. Biar berlaku berdua ni saja. Ha, berdua ni saja. Walaupun diorang ni memang bila dah laku, berlaku penceraian di rumah, diorang sepatutnya buat apa? Pergi ke mahkamah. Itu pun pergi ke mahkamah, kalau nak buat perbicaraan tertutup, boleh minta. Kami nak buat perbicaraan tertutup. Sebab kalau pergi mahkamah ni, memang orang penuh. Hakim bicara depan banyak orang penuh. Dan siapa-siapa bebas nak masuk untuk dengar. Macam makcik-makcik nak buat rombongan, boleh je, nak tak? Rombongan ke mahkamah, masuk kamar mahkamah. Ha, nak tengok perbicaraan fasah, perbicaraan hak adhanah contoh. Memang kita dibenarkan masuk. Kadang-kadang saya pun pernah ketika masuk, kita pun duduk tengok. Kalau ada waktu selang tu kan, pergi mahkamah yang dekat Seremban 2 tu kan. Ha, bukan kita ada kaitan pun dengan orang yang dibicarakan, tak ada kaitan pun, tapi duduk di kandang untuk tengok proses. Dia tak akan tanya orang jaga depan, kamu ada kaitan ni ke? Ada saudara mara ke? Ha, tak, dia tak tanya. Ha, buat muka macam peguam lah masing-masing. Tak, ataupun bagi tahu je, saya boleh tak nak ni. Orang awam dibenarkan. Tapi ada kes, semua diminta keluar sebab permohonan untuk buat perbicaraan tertutup, hanya dia saja. Mungkin nak jaga air ke, ada apa ke. Mungkin dia lambat sikit turn dia lah. Kalau tak penuh, tunggu giliran. Akan lafaz tu depan orang ramai. Saya tadi, saya nak sebut poin yang penting tadi, saya tertinggal. Apa beza sekiranya terus ke mahkamah dengan melalui Jabatan Agama dulu? Mahkamah sangat sibuk kaunter dia. Terlalu banyak kes. Sangat banyak. Kawan saya cerita, duduk dekat kaunter ni memang tak sempat pun nak terangkan. Tapi bila pergi ke Jabatan Agama dulu, saya nak mohon cerai. Lepas tu dia kata, saya tak nak melalui runding cara. Saya nak direct ke mahkamah. Kalau dulu kaedah saya, maksudnya saya sendiri buat, saya kata, baik puan, saya tahu puan nak terus ke mahkamah, puan tak nak kaunseling, puan tak nak runding cara. Tapi saya nak panggil satu kali saja puan dengan suami. Nampak tak cara kita? Saya tak nak kaunseling, saya tak akan kaunseling puan, saya tak akan kaunseling suami untuk baik. Ah, ha, kami tak nak baik dah. Kami tak nak, kami dah setuju suka sama suka dah bercerai ni. Ustazah tak payah kaunseling-kaunseling saya. Ya, saya tak nak kaunseling. Ha, kalau hati tu mujur, saya pun tak nak. Ha, macam tu kan. Tapi tugas. Tugas kita kena juga cuba jumpakan dia orang dalam satu sesi kaunseling. Saya cuma akan terangkan bagaimana prosedur di mahkamah. Itu je. Puan nak dengar? Ya. Puan datang, tarikh sekian dengan suami. Ataupun masa tu juga saya terangkan kalau terus datang suami isteri. Saya akan terangkan, masa tu kita akan terangkan apakah hak-hak selepas berlaku penceraian. Puan boleh tuntut nafkah iddah. Berapa ustazah jumlah? Sekian-sekian. Puan boleh tuntut nafkah mut'ah, tuntutan mut'ah. Bak hadana, bak ni. Bila masuk perbincangan tu suami kata, kalau macam ni saya, mufli saya lepas bercerai. Banyak pula yang saya kena bagi. Hold dululah ustazah, hold dulu. Boleh pula mikir balik. Bila dia tengok tu. Pasal jaga anak ustazah, dia tanyakan. Pasal jaga anak, kalau ikut mahkamah syariah, asalnya jaga anak adalah ibu. Isteri saya tak bekerja, saya yang menanggung semua. Ibu juga. Ibu jaga anak, tanggung nafkah adalah wajib sepenuhnya encik.
Mana Cik macam tu? Dia yang jaga saya bagi duit. Memang selama ni siapa jaga anak Cik? Betul lah isteri saya. Saya keluar bekerja. Jadi Islam tak akan ambil, tak akan ubah, tak akan bahagikan, tukar peranan tu. Encik tak akan mampu nak jaga sebagaimana isteri jaga. Melainkan kalau suami ni boleh buktikan, ustazah, isteri saya isteri yang nusyus. Isteri saya bukan ibu yang baik. Dia bawa balik lelaki ke dalam rumah. Isteri saya, ustazah tengoklah, seksi tak menutup aurat. Macam mana nak didik anak? Sekiranya suami ini boleh membuktikan isteri nusyus, maka hilang jagaan terhadap ibu. Subhanallah. Itu pergi lagi pada hadanah. Saya nak bagi tahu, ramai wanita lepas bercerai, dia tak tuntut apa-apa. Nafkah aidah tak dapat, nafkah muta'ah tak dapat, hadanah tak dapat, bercerai hilang macam tu je. Sebab apa? Sebab dia terus ke mahkamah, dia tak nak melalui runding cara, dia tak nak dengar dulu penerangan unit runding cara ni. Mahkamah lepas jatuh, okey puan sah, puan dah jatuh talak dua. Mahkamah tak adanya hakim ke apa ke rajin nak bercerita, puan puan boleh tuntut sekian-sekian, tak ada. Sebab itu ramai balik daripada mahkamah kosong. Lepas tu kita tanya, contoh kita ada jumpa orang dah bercerai kan, tuntut tak nafkah iddah? Tak tahu macam mana nak tuntut. Oh boleh tuntut, baru tahu. Sebab apa? Benda itu tidak diterangkan di mahkamah, melainkan kalau kita tanya. Bila pergi kat kaunter, saya nak buat tuntutan nafkah iddah, dia pun bagi borang. Jadi ada perbicaraan nafkah iddah berapa jumlah. Tapi kalau dia tak isi borang, tak buat tuntutan, tak ada perbicaraan, tak ada tuntutan lah. Soalannya dia setuju untuk tidak menuntut apa-apa dan nak tempoh iddah. Lepas tu dia tahu, oh boleh tuntut muta'ah, boleh tuntut harta sepencarian. Benda ni diterangkan bila? Jabatan Agama, bahagian unit runding cara. Sebab itu, saya kalau orang tanya ustazah, saya ni macam mana ni, pergi Jabatan Agama dulu. Sebab itu, dulu itulah tugas saya, kerja saya ngadap benda ni, terangkan gini, puan kat mahkamah nanti, dia orang tak ada masa nak terangkan. Bukan dia orang malas, dia orang terlalu sibuk. Ramai sangat orang. Puan terus minta nak buat tuntutan semua tu. Nanti dia akan bagi borang, perbicaraan akan berlaku, nak menentukan berapa jumlah. Kalau suami tu memang liat nak bagi nafkah, dia akan buat potongan auto debit. Maksudnya hak pihak mahkamah boleh bagi arahan pada majikan untuk potong berapa bulan daripada gaji terus masuk akaun isteri. Nampak tak? Tapi kalau kita sendiri deal, mana ni bulan ni tak masuk lagi? Nantilah. Susah akhirnya menagih-nagih, padahal itu hak anak-anak. Tapi kalau melalui mahkamah, ramai orang nak bincang, kita bincang dalam mahkamah. Saya takkan buat tuntutan. Awak setuju bagi berapa? Setiap bulan awak kena tolak. Akhirnya bergaduh, betul tak? Akhirnya tak bagi. Kalau senang melalui mahkamah, mahkamah akan bagi arahan, akan bagi notis kepada majikan untuk tolak auto debit kepada akaun isteri. Sebenarnya ia memudahkan bila kita ambil jalan-jalan mengikut undang-undang. Daripada nak selesai sendiri, bincang sendiri kat luar dan sebagainya. Memang rumit sikit, leceh sikit, tapi itu lebih baik untuk jangka masa yang panjang. Ada nak tanya soalan tak? Ustazah Atikah ni mana? Ada ya? Oh ada kat situ. Kalau ada soalan live kan. Baiklah, subhanallah, saya nak baca lagi ni. Tajuk macam serius kan dah lah. Ini kuliah pertama ni, boleh kan ni? Boleh ya? Ibu-ibu sekalian, walaupun nampak muka semua, ya Allah, muka bahagia, muka tak ada ni maksudnya. Tapi ini pengetahuan lah ya. Mungkin untuk anak ke, untuk siapa-siapa yang kita dengar, subhanallah. Okey. Muta'ah. Dia sebut istilah dulu ni, muta'ah. Pemberian sagu hati oleh suami kepada isteri yang diceraikan. Boleh tuntut muta'ah. Ada pernah kes muta'ah tuntut juta-juta dengan suami. Muta'ah ni adalah satu bentuk pemberian daripada seorang suami kepada isteri seolahnya sebagai ganti rugi. Contoh suami ni kata, saya nak ceraikan isteri saya ni. Tuan Hakim tanya kenapa? Tak ada sebab kukuh pun, cuma dah rasa macam dah boring dah. Dah tak boleh, dah tengok muka dia. Baik tengok muka dinding lagi elok. Tak tahulah kan, macam-macam kes sebenarnya. Pengalaman saya handle kes, kadang dia orang ni tak ada alasan kukuh pun. Dia kata hati dah tawalah, dah tak ada hati. Jadi daripada kami teruskan perkahwinan macam ni, baik kami pilih haluan masing-masing. Mungkin memang ditakdirkan kami ni, apa ni, jodoh setakat ni. Cinta kami, macam-macam lah orang muda.
Lepas tu isteri ni tak boleh terima. Saya tak boleh terima, ni malu. Saya nak minta ganti rugi, saya nak minta mutah. Tuan Hakim akan tanya, berapa yang kamu nak minta? 2 juta. Gaji suami kamu berapa? 1,200. 1,200 kan? Lepas tu nak minta 2 juta. Aduh lah. Jumlah muta'ah ini boleh saja yang menuntut letak jumlah berapa. Tapi bila perbicaraan hakim akan tentukan. Mengikut kadar kemampuan suami itu bagi. Logik tak logik jumlah nilai yang dia bagi. Kalau suami ada aset 5 juta, dia nak minta 2.4 juta. Bolehlah. Sebab itu ada kes kan, tuntutan mutah yang paling tinggi, saya tak ingatlah catatan dalam surat khabar dulu. 10 juta ke berapa? Antara tuntutan mutah yang sangat tinggi. Walaupun isteri ni tak pernah bekerja pun, suami je kerja. Suami kata apa? Kenapa dia layak nak dapat jumlah yang begini? Dia dah tak bekerja, tak apa. Dia duduk kat rumah je. Kadang pergi spa, kadang dah pergi salon, pergi ni. Lepas tu anak pun maid semua jaga. Saya tanggung semua. Bila bercerai dia dapat macam tu je. Saya yang susah payah bina syarikat apa semua. Lepas tu dia tuntut pula harta sepercarian. Kami ada 10 biji rumah. Kenapa dia dapat 3 biji, dia dah 4 biji. Kadang sepercarian dapat separuh. Kadang dapat 30%. Kadang dapat 1/4. Tengok. Suami yang kata isteri tak ada menyumbang apa-apa. Saya nak bagi tahu, isteri yang diceraikan suami, anda cuba saja tuntut. Nafkah iddah memang confirm dapat, kecuali memang dibuktikan nusyuz. Yang kedua, muta'ah. Yang ketiga, harta sepencarian. Walaupun isteri ni kata, Ustazah, saya memang tak bekerja, saya sendiri rumah je. Boleh ke saya tuntut harta sepencarian? Ada harta apa? Kami ada rumah, kami ada kereta, kami ada motor, kami ada motorboat. Oh, macam-macam ada kan? Kami ada apa-apalah lagi harta. Boleh tak saya nak tuntut? Layak ke saya nak tuntut? Semua harta tu nama suami saya. Rumah nama suami, kereta nama suami, dan dia bayar tiap bulan. Jawapannya, boleh tuntut harta sepencarian. Mana sumbangan isteri? Isteri melakukan tugas keisterian. Uruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, makan pakai suami, gosok baju, basuh semua tu. Itu peranan yang sangat besar, itulah yang menyumbang kepada suami ni boleh bekerja dengan baik. Emosi dia stabil, kesihatannya terjaga, makan minumnya terjaga. Itu penyumbang besar kepada suami ni mampu bekerja dengan baik. Nampak tak? Sumbangan itu bukan dalam bentuk material duit, tapi dalam bentuk memainkan peranan sebagai seorang ibu dan isteri, pengurus dalam rumah tangga. Ha, faham ya? Okey, ada nak tanya soalan tak kat situ? Okey. Selepas bercerai, suami pula nak tuntut daripada isteri. Sebenarnya bila perbincaraan, masing-masing soalannya bila harta sepencarian, dia akan gabung. Nanti tengok berapa yang dapat. Tidak akan berlaku kezaliman terhadap isteri ataupun suami. Sebab ramai suami rasa bila pergi bawa kes ke mahkamah, dia menang lebih kepada perempuan. Baiklah, saya nak sebut juga perkara ni. Kalau harta tu memang harta isteri, contoh dia dapat faraid daripada keluarga dia. Lepas mak ayah isteri ni meninggal, dia dapat satu tanah. Dapat satu tanah daripada mak ayah dia. Saya nak tanya, suami boleh tuntut tak tanah tu? Tak boleh. Suami tak boleh menuntut. Itu adalah harta isteri. Baiklah, suami dapat tanah daripada keluarga dia. Isteri boleh tuntut tak? Amboi, sedapnya. Isteri boleh tuntut. Apa yang suami dapat, maksudnya itu adalah hak, maksudnya ahli keluarga. Maksud suami ni berhak, isteri berhak juga menikmati sama. Bila tang tu kita rasa adillah hukum faraid. Faham tak? Sebab apa? Bahagian lelaki dapat berapa banyak? 2/3. Maksudnya dapat 1/2, dapat banyak. Betul tak? Dapat separuh. Tapi bila kita bahagi sama adik-beradik, ui tak acilah. Kau dapat banyak, kau anak lelaki. Akak yang jaga mak, akak jaga ni, akak dapat sikit. Sekian. Tapi kita kena ingat, seorang lelaki bila dia dapat harta faraid daripada keluarga, dia akan berkongsi dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi kalau wanita dapat, walaupun jumlah tu kecil, tapi ia adalah untuk dirinya saja. Nampak tak?
Ha, Islam ni sebenarnya adil. Dia nampak tu. Sebab suami tanggungjawab menanggung seluruh ahli keluarga. Isteri adakah bertanggungjawab untuk menanggung? Okey, soalan. Jika lafaz cerai di hadapan saksi bukan Islam, sah atau tidak? Okey, soalan yang dah sedia ada dalam tu ya. Okey, baiklah. Lafaz cerai, adakah wajib ada saksi? Wajib tak ada saksi? Tak wajib ada saksi. Dia orang ni biasa bercerai berdua je kat rumah. Maksudnya, lafaz cerai ni walaupun tak ada saksi berdua saja, sah cerai itu tetap berlaku walaupun berdua saja. Masalah yang berlaku, ramai suami kurang bertanggungjawab. Dia dah lafaz cerai, dia tak ada nak ambil edah, tak buat endah. Isteri inilah yang akan susah payah. Tanya ustaz tu, tanya ustazah ni, pergi jabatan agama. Suami buat dia yang lafaz cerai tu. Jadi, isteri ni bila bertanggungjawab kena pergi rujuk, pergi saja ke jabatan agama, saya nak buat laporan suami saya lafaz talak. Kita pun isi borang cerai luar mahkamah. Kalau cerai luar mahkamah, kita tak akan buat kaunseling. Kita tak buat kaunseling dulu. Kita akan menyegerakan kes itu untuk disahkan di mahkamah secepat mungkin. Dalam tempoh ni puan kena dah mula beredah. Maksudnya berhati-hatilah. Kena buat edah lah. Sebab kalau dengar daripada cerita, confirm jatuh. Tapi pengesahan itu hanya pihak mahkamah yang akan buat pengesahan sampai keluar sijil cerai. Faham ya? Itu daripada mahkamah. Jadi bila pergi ke mahkamah, akan maksud apa bicaraan ada, macam tadilah kita cakap, akan dikenakan denda sebab lafaz cerai di luar mahkamah. Tetap jatuh. Ada yang tanya, kalau rujuk tanpa saksi, sah tak? Dah suami lafaz cerai, lepas sejam dah tenang balik, dah sejuk balik, suami ni dah keluar pergi mengetir kedai mamak, dia pun fikir tengok mamak. Duduk tengok mamak atas bawah, lawa bini aku lagi dia mamak ni. Tapi kenapalah aku asyik makan kedai mamak, kan? Hai, layanan isi aku tinggal pula kat isteri. Isteri dah mengaung-aung kat rumah ni, lafaz talak ni. Balik rumah, awak, saya rujuk awak semula. Saya minta maaf, tadi saya marah, saya hilang kawalan, saya rujuk awak semula. Sah tak rujuk tu? Tak ada saksi ni? Betul, tetap sah. Tapi dia orang tetap perlu pergi ke mahkamah, buat dulu pengesahan lafaz cerai, kemudian pengesahan rujuk. Nanti hakim akan kata, perceraian kamu pun sah, rujuk kamu pun sah. Penting sangat. Saya nak bagi tahu proses ini sangat penting sebab ramai suami isteri ambil mudah, dia tak pergi daftar sebab itu lecehlah, selesai sama kita je. Orang sekarang memang macam tu. Mentang-mentang dah ada pengetahuan, tak apa, selesai. Saya dah tanya dah ustaz. Kita punya rujuk sah. Tahu tak apa yang berlaku? Untuk akan datang berulang kali kedua, suami ni bila tak pergi urusan ke mahkamah, isteri tak ambil berat, suami akan ambil mudah dengan lafaz cerai dan lafaz rujuk. Dia tak rasa benda tu sangat mahal dan bernilai. Sebab apa? Berdua, tak ada aib. Tapi bila dia telah menempuh untuk kali pertama, perbicaraan depan hakim, depan orang, dia rasa malu, dia rasa benda ni siap, ada nasihat-nasihat pula daripada tuan hakim, kamu jagalah sekian-sekian. Dia tengok benda tu bagi pengajaran yang sangat dalam. Menyebabkan dia jadi beringat, takkan lafaz lagi. Tapi kalau selesai kat rumah lafaz cerai, lepas tu rujuk, macam main-main je. Betul tak? Macam benda tu very simple. Tak bukan isu yang besar. Jadi elakkan. Saya nak nasihatkan para wanita di luar sana, kalau suami lafaz cerai, suami tak nak ambil tindakan apa-apa, pergi saja ke mahkamah. Mahkamah panggil kali pertama, suami tak hadir. Suami kata, awak yang report. Saya dah kata selesai hari tu. Kenapa awak cari pasal nak pergi mengesah di mahkamah juga? Awak je lah pergi seorang. Okey, saya pergi seorang. Tapi suami tak datang. Kali kedua, dia tak datang juga, menghina mahkamah. Kali ketiga, keluar surat warrant tangkap. Masuk lokap satu hari contoh. Biasanya suami ni akan pergi bila dah sampai surat amaran. Tak pergi, menghina mahkamah. Jadi kita tahu prosedur ni, kita tahu bab ni, tolonglah para wanita sekalian, anda pergi buat pengesahan lafaz cerai itu adalah untuk kebajikan anda sendiri. Bukan buka aib. Suami kata, awak ni saja nak buka aib saya ke? Biar hakim tahu apa. Sekarang sebelum aib kita dibuka di akhirat, selesaikan di dunia. Aib apanya hakim tu hari-hari ngadap kot?
Dia dah tak heran dah pasal orang bercerai ke apa ni. Dia tak heran, awak jangan ni. Orang dekat mahkamah tu memang dah tahu. Kalau awak malu sangat, awak macam dalam TV tu, ha, tutup dengan jaket. Kalau rasa malu kan. Bila dia pergi melangkah ke mahkamah, buat dia rasa berat, dia buat kesalahan. Tapi bila dia lafaz kat rumah, dia tak rasa buat salah. Dia kata itu hak dia. Tapi bila dia mula melangkah ke mahkamah, dia tahu ini dia buat benda yang salah ni. Benda ni berat, malu apa semua. Faham ya? Kalau kita tahu berlakulah pada anak perempuan kita, tolong nasihatkan dia. Mak minta kamu pergi juga. Ini untuk masa depan kamu. Subhanallah. Ada soalan lagi? Ya. Lafaz talak. Okay. Okay, dia ada penyakit Alzheimer. Lupa ingat, lupa ingat. Masa dia lafaz tu, dia dalam keadaan sakit ke tidak? Lepas tu dia lupa dia dah lafaz. Betul kan? Jadi benda tu kena pengesahan doktor lah. Adakah masa dia lafaz sebenarnya dia dalam keadaan lupa? Ataupun dia dalam keadaan sedar? Ha, dah lafaz dia lupa, tak pernah cakap macam ni dan sebagainya. Okey. Jadi benda tu memang kena report, maksudnya tengok berdasarkan report doktor. Hakim pun mesti akan tengok rujukan doktor sebab dia ada penyakit. Baiklah, saya nak baca satu soalan ni. Ustazah, saya nak tanya, perlu ke saya rujuk mahkamah? Jumaat baru-baru ni saya dan suami gaduh besar dan saya minta dia dilepaskan. Suami ada sebut aku akan lepaskan kau tapi anak-anak aku ambil. Dan saya cakap okey. Ha, isteri cakap okey sebab tengah bergaduh kan. Okey. Ha, macam tu. Kemudian dia berkata lagi, aku akan lepaskan kau, kau jangan sentuh anak-anak aku. Dan saya cakap ya. Ha, isteri kan. Okey, ya. Lepas tu saya rujuk ke mahkamah. Suami saya cakap dia tiada niat and dia sudah pun suruh saya bersama. Dah bersama pula, dah berhubungan suami isteri. Alasannya tak jatuh talak pun. Maksudnya dia pergi rujuk mahkamah. Kemudian suami kata tak payah sebab tak jatuh pun talak tu. Siap suami dah ajak bersama. Sebenarnya dah jatuh belum talak? Ha, dah jatuh tak? Kalau lagi akan. Suami kata aku... baik, aku akan ceraikan kau. Walaupun dia sebut 10 kali pun, aku akan ceraikan kau. Tunggulah. Aku akan. Tak jatuh talak. Tak jatuh lagi. Ini biasa suami isteri bergaduh. Kalau kau nak sangat, aku akan jatuhkan talak dekat kau. Kalau kau nak sangat, aku bagi. Aku akan bagi. Kau tunggulah. Belum masa lagi. Depan hakim nanti. Kau nak sangat, aku akan bagi. Aku akan ceraikan kau. Akan. Melainkan kalau kata, kau nak sangat, aku ceraikan kau. Terus jatuh. Ha, tu beza dia. Akan tu maksudnya bercadang, akan ceraikan. Memang betul kalau suami sebut begitu, memang belum jatuh. Tapi isteri ni, dia nak melalui undang-undang. Dia nak juga buat pengesahan. Boleh, sangat bagus. Pergi mahkamah nak buat pengesahan lafaz cerai. Sampai di mahkamah, suami pun kata, saya hanya sebut saya akan ceraikan. Hakim pun akan kata, maka talak tidak jatuh. Soalan yang biasa orang tanya. Suami kata, bungkus beg sekarang, balik rumah mak kau. Bungkus sekarang, aku nak hantar kau ke rumah mak kau. Kan bergaduh tak adalah. Bungkus sekarang, saya nak hantar sayang ke rumah. Bergaduh tak ada dah sayang-sayang, dali-dali, habi-habi, bibi tu kan. Dekat Facebook je. Dah bergaduh aku, kau semua benda keluar. Aku sekarang aku nak hantar ke rumah mak kau. Ini antara dua, jatuh talak ke tidak. Sebab kemungkinan dia berlaku lafaz kinayah. Iaitu lafaz sindiran. Yang ni isteri dah dengar suami cakap macam tu. Ustazah, banyak soalan ni orang tanya. Suami saya kata bungkus beg nak hantar ke rumah. Mak, jatuh tak talak saya Ustazah? Jatuh tak? Saya kata bab ini kamu kena pergi ke mahkamah buat pengesahan lafaz cerai. Suami pun panggil ataupun tanya suami. Masa dia suruh balik rumah mak tu, dia niat nak jatuhkan talak ke ataupun suruh balik je sebab nak bertenang. Tak nak tengok muka. Fikir, tempoh berfikir. Suami kata, dah tanya dah suami saya Ustazah. Suami kata dia tak niat langsung nak lafazkan talak ke apa. Dia semua suruh balik ambil masa berfikir. Sebab duduk kat rumah berapi je dua-dua.
Asyik bergaduh je, ada tak kena? Ustazah, kami kena mandrem ke? Ha, suka tanya soalan tu. Mungkin ada orang cemburu kot. Mungkin ada, saya dulu ramai peminat, saya kata tak payahlah cerita tu puan. Puan tak payahlah fikir pasal ada orang sihir ke, ada apa ke. Benda tu kita tak boleh nak nilai. Faham tak? Tak boleh nak ukur benda tu. Walaupun memang betul perkara tu memang berlaku, tapi kita tak boleh nak nak ukur. Tetapi kalau di sudut hukum kita boleh bincang. Jadi bila suami kata saya tak ada niat, saya cuma memang rasa tak boleh, tak boleh jumpa, tak boleh tengok, saya kata rasa nak marah, saya tak tahu kenapa. Duduk kat pejabat rasa rindu nak jumpa, tapi bila jumpa je kat rumah, hati tu meruap-ruap nak marah. Nak ni. Saya katalah pergilah berubat dan sebagainya gitu gini kan. Okey, jadi nak cakap tak jatuh talak kalau suami tak niat. Tapi kalau suami kata kau balik rumah mak kau, hari ni kita dah tak ada apa-apa lagi dah. Tapi tak sampai tak sebut lafaz aku talak kau tak. Tapi sebut kita dah tak ada apa-apa dah. Kau balik rumah mak kau, nanti tunggu kat mahkamah. Adakah dah jatuh masa tu? Kalau suami niat kita dah tak ada apa-apa, niat talak jatuh. Walaupun tak lafaz aku talakkan kau, aku lepaskan kau dan sebagainya. Faham ya? Ha, jadi berhati-hati para suami sekalian. Okey, ada nak tanya soalan tak pasal ni? Okey puan. Ya. Yeah. Simpanan suami selepas meninggal dunia, kedai suami, tanah suami, apa harta-hartalah termasuk duit simpanan, lepas suami meninggal dunia, apa yang boleh dibuat? Apa yang patut dibuat? Yang pertama, bayar hutang dulu. Itu basic. Selesaikan dulu daripada harta suami tu, wajib bayar hutang semua. Hutang apa apalah, RM60,000 ke berapa ke, bayar selesai hutang. Selepas bayar hutang, isteri boleh menuntut harta sepencarian. Bila kira-kira isteri dapat 1/2, lebihan daripada harta sepencarian baru buat faraid. Dalam masa kiraan faraid, isteri pun boleh tuntut faraid dia. Maksudnya isteri ni dapat berapa? Dapat harta sepencarian, kemudian dapat faraid. Ramai orang tak perasan, lepas suami meninggal dah bayar hutang, dia terus buat faraid. Faham tak? Dia terus buat faraid. Sedangkan isteri ni boleh buat tuntutan harta sepercarian dulu. Dia dapat berapa jumlah? Separuh daripada harta yang suami tinggalkan termasuk duit simpanan tadi. Lepas tu barulah buat faraid. Itu pun ada bahagian isteri share pula dengan anak-anak. Nampak tak? Ha, benda tu. Okey, puan. Ha? Insurans nyawa. Ya. Yeah. Duit insurans nyawa tu. Okey, baiklah. Bila ada insurans nyawa, kan dia ada penama kan? Penama tu siapa? Isteri kan? Maksudnya kalau dia letak penama tu isteri, maksudnya duit tu adalah pemberian dia macam ni. Dia ada beza. Hibah diberi ketika hidup. Saya itu ada jumpa satu kes, masa tu saya pergi ke mahkamah urusan untuk tarikhah ayah saya lepas meninggal, tapi masing-masing kami duduk negeri masing-masing, kena pergi mahkamah masing-masing lah. Saya maksudnya kami kena buat persetujuan di mahkamah, ada berapa nama ayah saya untuk diserahkan kepada adik, seorang adik lelaki untuk memudahkan pengurusan. Jadi semua adik-adik 10 kena pergi ke mahkamah masing-masing, surat tu pos laju ke Terengganu. Saya ada jumpa seorang hamba Allah, ahli jemaah. Tapi saya jenis yang bukan ingat, jadi saya tak tahu dah muka mana. Tapi jemaah kuliah sekitar Seremban 2. Lebih baik saya tak ingatlah. Tahu tak apa yang berlaku? Dia dah kahwin dengan suami ni. Maksudnya suami meninggal dunia, dah kahwin 30 tahun lebih lah. Dia kan duduk rumah sekali. Rumah suami isteri lah. Tapi sebab nama rumah tu nama suami. Lepas tu suami tak ada hibah masa hidup. Rumah ni saya beri pada awak. Walaupun tak tukar nama kan. Bertulis ke rumah ni hadiah memang untuk awak. Walaupun tak tukar nama apa. Sampailah dia dah berapa tahun suami meninggal? 2 tahun. Dia kata sekarang ni adik-beradik suami dan posa jual rumah tu. Saya tak ada rumah Ustazah. Itu rumah saya dengan suami. Sebab apa? Sebab apa benda tu berlaku? Sebab mereka dah tak ada mak ayah untuk faraid. Jadi pergi kepada adik-beradik. Kalau ada mak ayah, faraid itu pergi juga kepada mak ayah tu. Lepas tu satu lagi, mereka diuji tak ada anak. Jadi anak pun tak ada untuk rumah itu difaraid. Kalau ada anak, jatuh pada anak lah.
Tapi sekarang anak tak ada, mak ayah tak ada, dia seorang-seorang. Faham tak? Jadi adik beradik lelaki, suami ni yang menuntut. Dia kata sekarang rumah itu dalam proses jual untuk difaraikan. Saya kata, ya Allah, nampak tak tu? Sebab itu memanglah kita kata, bukan kita nak sangat harta. Saya pun tak fikir ustazah, masa tu dia sakit, takkanlah saya nak paksa dia, abang bagilah ni. Lagilah awak tengah sakit, tak naklah bincang benda tu kan. Tapi bila kita belajar, kita yang sakit ni perlu sedar. Kita tahu sebenarnya menguruskan harta bagi orang yang dalam keadaan dah sakit apa semua, ia memudahkan orang yang meninggal dan juga orang yang ditinggalkan. Betul ke tidak? Betul. Ayah saya sekarang dah habis masa ya? Kita mula pukul 9, habis pukul 10 kan? Boleh tak lebih sikit? 10 minit boleh ya? Selalu sazah 10 minit. Tengok berapa minit. Okey. Siapa ada hal, ada urusan, boleh je bergerak dulu. Ha, ustazah ni baik orangnya. Dah orang tua kan? Takkan nak marah kan? Lagipun ustazah, kena lemah lembut. Okey. Tak ada hal, tak ada masalah. Ada urusan boleh keluar. Okey. Saya nak cakapkan, lepas ayah saya meninggal dunia, kami tak tahu pun dibuat rakaman suara dengan adik saya. Lepas ayah meninggal hari tu, malam tu selesai tanam, petang tu juga mak panggil berkumpul semua adik-beradik, anak-anak. Lepas tu adik saya kata, ayah rakam suara ni, ayah cakap satu persatu. Yang ini begini. Lepas tu ayah sebut ada berapa orang yang hutang dengan ayah. Ini hutang RM10,000, ini hutang sekian, hutang sekian. Maklumkan kepada semua tu, ayah halalkan, jadikan itu sedekah. Maksudnya clear. Buat persiapan. Ha, rakaman, betul tak? Itu bukti jelas. Kalau nak tulis, tulis. Yang ini bagi dekat mak. Ayah bagi dekat mak. Maksudnya clear lah tu. Jadi bila kita dengar, ayah dah tak ada tapi dengar suara dia, memang masing-masing menangis lah sebab suara ada kan. Ha. Tapi saya nak cakap, memang ayah saya sehari sebelum pergi tu, pergi bulan Ramadan kan, 10 Ramadan dia pergi. Dia minta malam tu, masa meninggal malam, dia minta siang tu adik saya lelaki bersihkan semua badan dia, cukurkan semua bulu-bulu dia. Maksudnya cukur bulu ketiak, cukur, bersihkan apa. Soalannya dia dah macam buat persiapan. Dia nak balik, nak pergi tu bersih. Masa mandikan pun perut tu kosong. Tak ada naji apa, dia dah buang siap-siap. Maksudnya dalam keadaan yang mudah. Soalannya dia dah tahu, dia dah buat persiapan. Dia dah wasiat apa semua secara rakaman suara. Ha. Jadi sebenarnya memang orang yang ada ilmu beza. Orang yang tak ada ilmu, nak bincang ke, nak tanya ke, tak sesuai je, dia tengah sakit, jangan. Nanti memang akan memberatkan waris. Ha, benda tu dipermudahkan. Jadi saya nak jawab yang soalan insurans tadi itu, sebenarnya saya tak mampu nak bagi jawapan sebab dia antara dua. Sama ada dia jadi hibah ketika hidup ataupun sebab duit tu dapat selepas mati, takut dia jadi faraid. Antara dua. Sama ada dia jadi faraid ataupun dia jadi hibah ketika hidup. Sebab duit tu bukan dapat ketika hidup. Duit tu dapat setelah meninggal dunia. Jadi bab ini memang kena rujuk orang yang menguruskan, contoh amanah raya dan sebagainya. Dia menguruskan bab selepas kematian ni. Subhanallah, banyak isu ni, ada soalan ni. Okey. Saya nak tanya, ada nak tanya juga kan? Okey, kita, okey. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sebagai penama. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Ini ada istilah pemegang amanah. Macam tu, soalannya pemegang amanah. Ya. Yeah. Ada selepas kematian segala harta anak tu ibu pernahlah bahagikan kepada semua cucu-cucu. Okey, satu istilah pemegang amanah. Pemegang amanah ini adalah orang yang memegang amanah menjaga harta si mati. Untuk siapa? Untuk anak si mati bawah umur. Yang bawah umur. Bawah umur berapa tahun? 18 tahun ke bawah.
bagi lelaki, bagi perempuan, tak siap saya 16 tahun ke bawah bagi lelaki. Saya tak pasti pasal istilah bawah umur. Barulah namanya pemegang amanah. Kalau anak dah besar-besar, tak kira pemegang amanah, anak tu sendiri boleh pegang sendiri harta tersebut. Jadi sebenarnya wasiat tu tak clear. Pemegang amanah ataupun harta ni memang dapat dekat ibu. Contoh. Tapi kalau nak bagi betul pada ibu, dia akan letak hibah. Terus tukar nama kepada ibu. Rumah ni tukar nama ibu, itu baru betul-betul sah hibah-hibah. Ya. Ya. Bila tiga orang? Ya, kalau macam ni kan. Okey, baiklah. Ini soalan yang terakhir dalam bab KKA harta ni, sebab saya sebenarnya tak mahir dalam bab pembagian harta semua ni. Saya tak berani nak jawab. Tapi kalau ibu bapa dah letak tiga nama ketika hidup, itu memang dah jadi hibah lah. Maksudnya tiga beradik ni, tiga-tiga perempuan ke lelaki, jadi hibah rumah tu. Bila jadi hibah, dah tukar nama siap-siap masa ibu hidup, itu hibah lah. Dia tak jadi faraid. Tak, kalau dijual rumah tu, tak jadi kena kira faraid tu. 1/2, 1/8, 1/9. Jadi bila jual, bagi sama rata. Sebab rumah tu diberikan ketika hidup, dia jadi hibah hadiah. Faham ya? Dia tak nak jual, dia nak duduk. Okey, benda ni bila dah jadi hak milik tiga orang, memang kena persetujuan bersama. Kalau ada seorang nak jual, terpaksalah. Sebab dia ada hak. Ada nak duduk, yang lain kena, mungkin kau nak duduk, saya bayar nilai ni pada kakak, pada ni sebab saya nak duduk, 300 kakak, 300 kakak ni. Boleh tak saya nak duduk rumah ni? Saya bayarlah pada kakak. Kalau tak ni, okey bolehlah kamu duduk. Okey, saya sebenarnya tak boleh nak dengar secara detail. Itu masalah personal. Faham ya? Jadi kalau kita jawab masalah personal untuk orang semua orang dengar, jadi tak fair. Boleh ya? Kena rujuk, kena tengok case by case. Memang tak boleh nak tanya soalan begitu dalam kadang-kadang umum begini. Kejap, minta maaf. Tadi soalan tadi dah hilang dah, Atika. Okey, baiklah. Sebagai penutup. Ayat penutup tu nak bagi sedap, sedap bunyi penutup. Allahu Akbar, Subhanallah. Saya tahu ada banyak sangat isu bab penceraian dan sebagainya. Cuma saya nak sebutkan kepada orang yang dengar, sorry lah, saya kena baca juga ini. Ada kawan saya, dia suka cakap dia nak ceraikan isteri dia. Dia cakap dia dah tak sayang isteri dia, dia dah tak boleh teruskan lagi dengan isteri dia. Berbulan-bulan dia cakap macam tu. Pada hujung Oktober hari itu, dia lafaz cerai pada isteri dia guna WhatsApp. Saya nak tanya hukum dia selalu cakap nak cerai isteri dia walaupun belum lafaz lagi masa tu. Jatuh talak tak ustazah? Tak jatuh, kita dah jawab tadi. Lafaz melalui WhatsApp jatuh tak? Jatuh. Memang jatuhlah WhatsApp ke apa ke. Contoh, dia borak dengan kawan-kawan dia lelaki ni. Dia jumpa kedai mamak, aku nak ceraikanlah isteri aku tu. Kau orang jadi saksi, aku ceraikan Mila talak satu. Mila duduk kat rumah tengok drama sinetron, tak tahu suami dia ceraikan dia dekat apa? Kedai mamak. Dia tengok sinetron, cerita suami ceraikan isteri dia. Dia pun menangis-nangis tengok drama kan. Dia tak sedar dia ditalak. Contoh. Nak tanya. Suami ni kan lafaz bukan depan isteri. Isteri tak tahu jatuh tak talak tu. Jatuh talak tu. Ha. Jatuh, tetap jatuh. Suami ni memang kena amanah lah balik rumah. Awak tadi dekat kedai tu saya dah jatuhkan talak lah untuk awak. Sama macam cerita saya tengok tadi. Allahuakbar. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan main-main. Sebab hadis Nabi sebut, dua perkara main-main jadi, sungguh-sungguh jadi. Dua perkara. Apa dia? Bukan dua, tiga. Nikah, talak, rujuk. Dalam lafaz cerai, suami pun sebut, yolah, teruk sangat. Alah, baru cerai talak satu. Yelah, aku rujuklah kau balik. Mesti kata betul ke bang? Alah, gurau. Percaya ke? Faham tak? Dia mainkan. Kau jangan nak perasan lah aku nak rujuk balik. Tapi dia dah lafaz tadi rujuk tu kan. Isteri pergi buat pengesahan rujuk. Berlaku tak? Kemungkinan besar tu hakim kata berlaku. Main-main jadi, sungguh-sungguh jadi. Lafaz nikah pun
Ni orang lelaki ni kan, pak cik ni. Mai sini, aku berkenanlah kau jadi menantu aku, Ahmad. Ha, mai sini. Hulur tangan lelaki tu pun hulur tangan Ahmad. Mat, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku Siti Mah kat rumah tu. Ha. Tak sebut mas kahwin, aku nikahkan kau dengan Siti Mah kat rumah tu. Lafaz nak sebut mas kahwin berapa-apa tak wajib dalam lafaz akad ni. Lepas tu si apa nama tadi? Si Mamat. Ha, kan tukar pula. Saya terima anak pakcik Timah tu, saya terima. Tiba ada kawan-kawan si Mamat tu kan, dua orang, cukup pula syarat saksi. Macam mana, apa pendapat? Sah pakcik, sah. Jadi tak nikah tu? Jadi. Lepas tu pakcik ni cakap, kau ni percaya Den Manu berkenan kat kau ni. Sudah, aku main-main, kau jangan nak perasan lah, takkan free je. Pakcik, kita rujuk pakcik. Kita pergi rujuk di mahkamah. Jadi tak nikah pakcik tu. Cukup syarat tu. Syarat pertama, wujudnya pengantin lelaki. Lelaki wujud, Mamat ada. Yang kedua, adanya wali. Memang bapa, wali mujbir, wali besar. Lepas tu ada lafaz akad, ada tak? Ada. Lepas tu ada saksi. Bab mahar, mas kahwin disebut atau tidak, itu bukan rukun akad nikah. Itu adalah wajib. Maksudnya wajib dalam proses tu kena bagi mahar. Walaupun dengan bacaan Al-Quran, maksudnya kena ada mahar dia. Baiklah. Balik rumah, bagi tahu si Timah. Timah, minta maaf bapak dah nikah kau dengan Mamat ni. Timah terkejut. Bapak, biar betul yo, Mamat ni suami kau dah ni. Bapak tak boleh buat macam ni. Timah dah ada mamit. Jadi Mamat dia timah mamit kan. Macam mana? Contohlah kan. Macam-macam lucu. Macam cerita reka kan. Tapi sekarang ni Timah tak boleh terima. Timah ada hak. Ada hak. Ini berlaku ya. Di Pakistan banyak tempat berlaku. Yang si ayah akad nikah anak perempuan dia tanpa izin, tanpa pengetahuan anak perempuan dia atas dasar apa? Bayar hutang. Ataupun nak duit. Kalau kau nikahkan anak perempuan kau, anak gadis kau, tak aku bagi kau duit gini, gini, gini. Ramai mana yang jual anak melalui akad nikah. Betul tak? Peranayaan ni berlaku di banyak tempat di dunia. Apa hak Islam? Memang sah. So ayah ni ada kuasa, wali mujbir boleh nikahkan anak perempuan tanpa izin anak perempuan ni. Tanpa pengetahuan sekalipun, sah ya. Tapi apa hak wanita boleh bawa ke mahkamah buat permohonan menentang perkahwinan yang dibuat oleh si ayah? Boleh. Saya tak setuju Tuan Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh ayah saya tanpa persetujuan saya, tanpa bertanya dengan saya dahulu. Kemudian saya tahu ada unsur-unsur perjanjian antara ayah saya. Maksudnya pernikahan ini bukan di atas dasar syarak, tapi mereka ada kepentingan langsai hutang ataupun perjanjian-perjanjian lain. Maka ia bukan mengikut sunnah. Betul kan? Jadi bila Tuan Hakim dengar penerangan, dan suami saya sekarang ni yang ayah saya nikahkan ini bukan suami yang baik, dia tak solat, dia main judi sekian-sekian, maka Tuan Hakim dengan kuasa boleh membubarkan pernikahan tersebut. Walaupun suami ni tak ada lafaz, ayah pun menentang, Tuan Hakim kuasa saya. Hakim bila sebut, maka dengan ini pernikahan ini dibubarkan, maka tak ada dah hubungan, terputus terus. Ha, subhanallah. Janda berhias, tak ada disentuh. Nak sebut hukum janda berhias bukan main-main ya. Ini berlaku dan ini ada dalam hukum syarak. Janda berhias, hukum dia sama seperti anak dara. Proses dia, kemudian mas kahwin dia nilai sama seperti anak dara. Sebab itu bab janda berhias perlu diputuskan oleh mahkamah. Bukannya mulut kita saja. Maksudnya perlu diputuskan mahkamah, wanita ini berpisah sebagai janda berhias. Sebab yang membezakan. Ha? Tidak ada janda berhias. Memang tak pernah disentuh oleh suami. Itu syarat dia. Ha, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Banyak dapat ilmu hari ini. Saya pun macam bersemangat pula. Bukan apa, dah lama tak bercakap isu ni. Kalau dulu inilah isu yang selalu bermain, orang minta tanya apa dulu buat kerja ni kan. Sekarang dah pencen ya.
buka pencen, sekarang dah resign. Saya minta maaf kepada orang nak jumpa personal saya. Ramai juga melalui WhatsApp, ustazah nak jumpa personal. Saya bukan sombong, saya kata maaf, saya tak boleh jumpa. Kalau apa-apa persoalan melalui WhatsApp ataupun mesej. Ada yang kata ustazah, berapa pun ustazah nak, saya sanggup bayar. Sebab nak jumpa personal kan, saya ada masalah rumah tangga. Kalau saya nak buat bisnes, memang boleh sangatlah. Sejam berapa letak bayaran kan? Ha, sekadar nak bagi khidmat nasihat. Memang charge lah sebab masa, tenaga dan kepakaran kita. Tapi saya tak buat begitu sebab saya kata maaf, masa saya dah penuh dengan kuliah. Puan tanya je, saya akan jawab insyaAllah. Baiklah, saya mohon maaf salah dan silap. Tentu ada kesilapan. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan penceraian kalaupun berlaku dengan izin Allah dalam keadaan yang baik insyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Berjumpa lagi dan kuliah akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Sadaqallahul azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.